khair. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني على الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Baik, ini ialah cerita surah ini ialah berkenaan dengan cerita Nabi Zakaria, Siti Maryam dan Nabi Isa AS. Dan keadaan-keadaan orang-orang yang akan masuk neraka dan orang-orang yang akan masuk surga. Nah, kita dah tiga perkara tu. Tetapi maksud bagi surah ni ialah ayat 63. Maksud surah dia dalam Quran ni dia panggil maksud surah. Maksud surah ni maknanya objektif bagi surah lah. Objektif dia, tujuan dia iaitu ayat 63 dengan serta 93. Dan cuba tengok ayat 63. Ayat 63 63-nya ialah tilkal jannah, itulah dia syurga. Alladhi nurithu min ibadina man kana taqiyya, iaitu syurga yang diwarisi oleh hamba-hamba kami, iaitu mereka yang bertakwa. Syurga ni akan boleh orang yang bertakwa saja. Syurga ni akan boleh anak-anak yang tak ada anak tu. Ni doa dia, iaitu start daripada ayat 1 sampai ayat ke 6. Apa saja awak nak ni, sebenar sekali kena minta doa. Semula ni, ni dengar ni. Kita biasanya berdoa apabila kita ada masalah besar. Kita tidak baca doa terhadap masalah-masalah kecil. Contohnya awak datang nak belajar ni, ada baca doa tak? Masalah kecil ya ni. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sekiranya kamu putus lipo. Putus lipo, mana tali selipo tu nak cari.
nak tali, nak cari tali selipar tu di kedai, kan? Maka naklah minta tali tu dengan Allah. Tu hadis pertama. Hadis yang kedua pula, sekiranya kamu nak nak bela unta, nak beri makan rumput pada unta di padang pasir, naklah minta rumput tu dengan Allah Taala. Eh, nak ambil ni, lepas je ni. Unta tu pergi kepada pasir, lepas ya. Tapi nak bagi makan tu kena minta dengan Allah. Jadi kita ni bila kita datang ni ada minta doa tak? Tak. Bermakna kita ni tidak, maksud saya kena tegur ni, iaitu kita je bila berdoa nak perkara-perkara yang besar-besar saja kita nak baca doa. Perkara-perkara kecil-kecil kita tak mahu baca doa. Nah, akibatnya kita tidak, kita dengan Tuhan ni jadi tidak rapat. Siapa-siapa yang baca doa, kemudian dia sedar bahawasanya dia akan berasa doa dia makbul. Bila doa dia makbul, dia maka tahulah dia bahawasanya Allah Ta'ala buat hal dengan dia. Ambil kira lah apa yang dia berdoa. Ini pula cerita ni ialah cerita doa satu orang yang mustahil boleh ana. Ini mustahil. Iaitu Nabi Zakaria ni umur 120 tahun. Hari-hari minta doa dengan Allah nak kan nak. 120. Oh. Isteri dia pula umur 90. Isteri dia umur 90. Dan dia ni mandu asar. Lepas tu lalaninya pula sudah tak boleh makan. Mana tempoh tu habis hit dia lah, habis dah. Bermakna dia ni mustahil ada boleh anak lah. Suami dah lah tua, isteri pulaknya mandu. Lepas tua pula mandu ni umur 30 lah eh. Ni mandu umur 90 ni. Allah. Macam mana ni? Mustahil ya ni tak? Mustahil ya? Maknanya Tuhan beritahu dalam Quran ni yang mustahil macam ni pun mudah ya bagi Allah. Jadi cerita ni ialah cerita baca doa. Iaitu surah Maryam ni ialah masuk bagi hamil tujuh yang kita belajar. Tak habis lagi. Iaitu kekeliruan-kekeliruan dalam doa, tetapi cara nak suruh makbul doa, surah Maryam. Nak belajar surah Maryam. Nah, kira sepatu ada satu perkara lain, iaitu satu surah lain, iaitu surah Yunus. Surah Yunus patut saya ajar sebelum pada ni. Iaitu selepas surah Amin 7, Amin 7 pun tak habis lagi. Bila habis Amin 7, kita akan ajar surah Yunus. Yunus tu ialah apa contoh-contoh orang-orang yang engkar dalam doa. Contoh dia. Nah, ini pula surah Maryam ni, doa-doa yang mustajab lagi. Macam mana? Macam mana nak berdoa supaya doa awak mustajab? Ni. Ni hari ni memang belajar ni. Satu orang umur 120, bini umur 90, sudah asal mandu. Mustahil ni, mustahil beli anak. Nah, ini cerita dia. Nah, nanti bila sampai ujung tu saya akan beritahu macam mana nak cara berdoa. Minta ialah. Jadi hasil daripada yang saya ajar ni, satu orang sudah beli anak. Ajar, saya ajar ni doa ni di Kuala Lumpur sana. Kahwin 11 tahun. Ini belakang dia ni. Bini dia nya sakit rahim. Lepas hit sampai ke mari hit pula tu sakit. Sakit tu sakit. Dah berdarah tu darah dia panggil darah istihadah. Sampai doktor sudah buat cadangan supaya dibuang rahim. Saya kata kalau buang rahim mustahil lah laginya nak dapat anak. Isteri ada keluar hit lagi tak? Ada lagi. Ada lagi tu ada can lah. Ajar macam doa ni dia buat selama 4 bulan. Boleh anak satu anak perempuan. Sekarang ni umur 10 bulan ke 11 bulan.
Ada satu orang lagi di Sungai Siku. Itu surah Al-Waqi'ah. Dia pun campur ayat surah ni dengan surah Al-Waqi'ah. Wallahualam ada doa yang mana satu yang termaktub tak ada. Tapi dia kata 4 bulan baru lah mengandung isteri dia. Duduk hospital 8 bulan. Takut gugur ni. Masa mengandung pun ketua darah lagi ni. Oh, pelik ni, pelik-pelik dia, pelik dia. Iaitu masa mengandung ketua darah, masa nak beranak tu, rahim tu jatuh atas rahim. Rahim tu jatuh atas salah beranak. Jatuh situ. Apa rahim pula dah? Kemuni tu. Jatuh dah tu. Mana mustahil beranak pula. Duduk pula melentang pula. Belum. Belum, tak boleh buat apa lah. Lepas tu, sebelum beranak tu, air temuni sudah hampir kering. Allah. Kata baca doa, baca doa, baca, 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 baca. Dia doa, boleh anak lah. Dah tu nama Husna. Baik, ni cerita dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kahayainsod. Ini huruf-huruf muqatta'ah yang dicampur jadi satu ayat. Allah sajalah yang tahu makna dia. Maka saya mula mengajar surah ni dengan tak tahu nak cerita apa, melainkan apa yang dicerita selepas pada dulu. Bila ada huruf gini, huruf yang tak tahu makna depan gini, bermakna ada cerita-cerita dalam ni yang tak boleh nak urai. Kalau tanya pun tak boleh urai. Pasal Tuhan tak boleh tahu. Zikri rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ceritakanlah tentang seorang hamba aku nama Zakaria yang dapat rahmat daripada Tuhan kamu. Apa rahmat? Ini cerita dia. Tuhan kata ini cerita dia. Jadi siapa-siapa anak-anak baca cerita dia di balik ya. Dia panggil apa dia panggil? Kalau court case dia panggil president case. Bila kita buat rayuan ke mahkamah, ini orang ni dah lepas dia kes ni. Cah yang sama lepas dah ni. Ni dah kes dia. Jadi doanya ialah ulang balik pada Allah Ta'ala. Ini kes ni Tuhan beri pada Nabi Zakaria. Jadi saya pun nak juga. Begitu. Mak. Saya ni masih muda lagi. Nabi Zakaria tua dah. Bini dia pemandu. Kan ayo kita buat rayu ya lah. Tapi syaratnya kena baca habis lah. Ayat ni kena baca habis. Bahagian Nabi Zakaria tu kena baca habis. Lepas tu barulah angkat doa. Baca. Dia ni bukan doa. Kita baca dia tu bukan doa. Kita baca dia tu ulang. Beritahu pada Allah, berayuan. Maka dalam doa tu kita kata, ya Allah, kamu sudah beri kepada Nabi Zakaria yang isteri dia mandu dan dua satu orang. Saya ni pula, beritahu lah saya ni muda lagi, gini, 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 gini. Jadi saya nak juga ni. Boleh? Jadi orang kata, oh baca doa ni. Dah, baca ni untuk beritahu pada Allah. Dia panggil, apa tadi lah, mungkin president case. Kes yang sudah berlaku dulu, yang sudah Tuhan sudah approve. Lepas tu ada orang yang jumpa saya, dia kata, ustaz tak jadi apa tu? Saya ni macam tu, saya bukan boleh buat awak abulihan. Yang keduanya takut awak dengan Tuhan tu tidak apa, takwa awak tu kurang eh? Di atas takwa kita, ya ni benar ni. Baik, right, cerita dia. Cerita dia. Cerita dia ni ialah idnada rabbahu nida'an khafiya. Iaitu ceritanya ialah ketika dia baca doa kepada Tuhannya dengan suara yang lemah lembut. Bermana nak baca doa ni, janganlah tak cakap kasar. Bahasa lembut kita merayu kan. Tak. Saya nak ni Tuhan, saya nak ni ni ni. Macam-macamlah kita nak ni.
saya nak ni Tuhan, kena beri. Oh, tak boleh gitu. Merayu. Tuhan datang ni, ini cara berdoa. Idnada Rabbahu, iaitu ketika dia berdoa pada Tuhannya, nida'an khafiyah, dengan seruan dia panggil Tuhan dengan nada yang lemah lembut. Doa dia begini, doanya begini. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku ini, wahanal azmu minni, sesungguhnya tulang-tulang aku ini sudah repuk dah. Bahasa Kelantan dipanggil repuk dah. Mana lemah dah. Nak bangun diri pun payah dah. Dah tua dah. Umur 120. Tua dah. Nak bangun pun payah dah. Nak duduk pun payah dah. Dah tua dah. Repuk dah tulang. Wasda'ala ra'su, dan pun sudah penuh kepala aku syaibah dengan beban. Nak beritahu dia tua dah. Mana tulang dia sudah lemah, kepalanya penuh beban. Walam akum bidu'a'ika, namun aku Tuhan tidak pernah lagi terhadap berdoa padamu. Rabbi Tuhanku, syafiya putuasa. Macam mana putuasa? Saya berdoa dah Ustaz, tapi kata gitu tu kan putuasa. Siapa-siapa dia kata, saya sudah baca doa, tapi itu makna doa dia tu memang tak baku daripada mula-mula dia berdoa dulu lah. Sebab tak boleh tu. Dia doa, dia putus asa, dia tidak orang yang putus asa. Tak boleh. Kau tak faham saya kata. Maknanya ada kan? Sebab mereka minta tolong ustaz baca sembahyang ajak ke apa. Sebab bila tanya, kenapa tak puas sendiri? Buat dah, tapi dia tutup tu ayat. Buat dah, tapi kalau ustaz ni lebih baik sikit. Tu mana doa tak makbul dah. Dia berdoa dah tu, semua tak makbul apa dah. Sebelum ada tu, dia kena tukar apa niat hati, niat dia kena tukar balik. Membenarkan Tuhan balik. Nah, dia kata dia tak pernah lagi. Umur 120 ni tak pernah putus asa baca doa. Bukanlah hari itu dia baca doa. Dia sudah baca doa lama orang. Tak putus asa lagi. Minta juga. Kita hanya bila minta ni. Minta hari ni esok. Nah, esok biar jadi dah. Ni masalah. Idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila satu orang tu, bila Allah Ta'ala buat keputusan nak buat sesuatu, dia perlu kata jadi, maka jadi. Jadi ni ada dua jenis. Jadi, dia kata jadi itu dua jenis. Satu, misalnya melekat. Jadi itu terus jadi sempurna jadi melekat. Tak pernah makan, tak pernah tidur, tak pernah apa. Punya daripada cipta, terus jadi. Kita pula kau jadi kita tu 9 bulan baru beranak. Bukan 2 tahun baru boleh lepas susu, baru boleh berjalan, baru boleh cakap. Tu pun setengah-setengah tak boleh cakap, tak boleh jalan, ada. Tapi agak-agaknya 2 tahun tu lepas susu boleh berjalan, boleh cakap lah. Agak-agak gitulah. 15 tahun baru akhir balik, 20 tahun baru layak nak kahwin. Itu mudah-mudah 40 tahun baru sempurna dewasa. Duduk 20 tahun lagi tu, tua dah, nak mati dah. 40, 60 tu, cara nak mati dah. Mana kun jadi Tuhan tu. Jadi sekarang, jadi serta-merta. Ataupun ambil masa jadi. Jadi awak aja pula, nak suruh bila doa tu, berdoa tu, nak terus. Allah Ta'ala kata, sekiranya setiap doa masa manusia ni la yasamul insan min doa il khair, tidak jemu-jemu manusia ya berdoa pada aku dengan perkara-perkara baik ya. Tak jemu dia. Sekiranya semua doa kita ni Tuhan makbul, Tuhan kata aku sudah binatang tu lama dah mati dan dunia ni sudah lama dah hancur.
Maksud tak ada guna dah. Apa awak nak? Ui, apa awak nak? Mana tak ada guna. Tuhan buat langit bumi sebagai ujian. Ya ada ya, ada ya, boleh segera, ada boleh lambat. Gitu dah. Ini tak boleh ni nak sekarang. Macam mana? Ada yang boleh sekarang, ada ambil masa. Tengok atas Tuhan lah, Tuhan nak buat-buat macam mana, tak tahu. Nah? Okay? Ada setengah tu. Saya doang saya pendek ya, doang saya. Lobby, wahai Tuhan. Taqabbal minni, terimalah usaha aku. Usaha ibadat kita, kita usaha dia terima. Taqabbal minni, lepas tu. Lepas tu baru dia baca doa. Doanya apa dia? Well, so ni bantulah aku. Tak cakap dah nak apa. Pasal kita nak ni banyak ni nak ni. Nak sehat, nak lutut tak nak beri sakit. Saya kan cakap muda-muda. Awak orang muda-muda tak fikir cakap lutut ni. Saya ni sudah fikir lah lututnya apa yang fikir lah kerana. Jadi Wansur ni, bantulah aku. Batu ni, tolong ni. Awak tengah misalnya accident situ. Accident kan. Mengakak bagi sini. Mengakak dengan berdarah, dengan apa. Mengakak, tak boleh jalan lah. Ketuk pintu. Bila orang buka pintu tu, awak kata apa? Tolonglah saya. Tak boleh nak cakap lah ni. Tolong balut kaki lah, apa pun tak ayah dah. Bukan. Tolong saya. Bawa pergi hospital, tak ada cakap nak bawa pergi hospital kalau tak ada, dah. Maka bila kita ada doa, kita tolonglah. Innaka antas sami'ul alim. Tuhan Maha mendengar apa yang kita nak. Al-alim Maha mengetahui apa yang kita perlu. Hidup kita ni, bila kita nak, kita ajar Tuhan. Tuhan, saya nak ni, saya nak ni. Yang kita nak tu tak seperti yang terbaik. Eh? Oh, si Ali saya nak ni. Minta dengan Tuhan. Dia tahu kita nak apa. Cuma beritahu dia. Nak ni. Kemudian, atas Tuhan lah yang mana yang terbaik. Cakap gitu. Ummu Salamah. Bila matinya Abu Salamah. Abu Salamah. Sahabat Nabi. Dia... Ya dua laki bini ini dia sangat sayang dua-dua. Jadi Abu Salamah kata kalau aku mati kamu kahwin dah. Katanya Ummu Salamah bini dia tak kahwin dah. Masa tak ada dah nak sama dengan abang dia. Gitulah. Bila mati Abu Salamah dia pun baca doa. Ya Allah ya Tuhan aku berilah gantilah pada aku dia lebih baik. Dia pun kata tak tahu, dia lebih baik apa, tapi tak ada nak serupa dengan suami dia. Maka saya nak Abu Bakar pergi Mina, tak pergi rumah dia. Tak serupa dengan suami dia. Lepas tu, saya nak Umar pergi. Saya nak Osman pergi. Tak terima tak apa. Abu Abdul Rahman bin Auf pergi, bina dia. Tak mahu tak. Lalu Nabi yang tak bina. Kami kan Nabi je. Ummu Salam. Anak dianya nama Salam. Anak dia sahabat Nabi. Anak dia suami dia sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi. Anak dia sahabat Nabi. Dan dia kahwin dengan Nabi. Jadi balik pada cerita ni. Jangan kita nak apa nak. Tuhan saya nak ni. Tak boleh panggil ni tak mau. Nak ni aja. Tak boleh gitu. Kita beri yang kita tahu yang kita nak. Tapi kita kata pula, sekiranya yang kita nak tu tak elok bagi Tuhan, minta ganti yang lain. Gitulah. Nah, boleh lah. Okay. Kita pesih mata hari ni ni buat agak mana. Baiklah, siapa dah? Wa inni khiftul mawali. Sesungguhnya aku bimbang Tuhan. Mawali, selepas matinya kepada keluarga aku, min warai selepas pada matiku, bimbai pada keluarga dia. Dianya Nabi ini, Nabi Zakaria ini, Nabi. Dan dia ini
bimbang pasal dia tengok anak murid ni nampak tak leka hati dia. Nak jaga agama ni. Anak murid yang mana ada ni nampak tak lulu biasa ni anak-anak murid ramai-ramai ni. Nah. Jadi dia bimbang selepas mati dia apa langkah jadi pada agama ni. Wakana timra'ati akhirah sedangkan isteri aku mandu. Ni dia panggil mukadimah dia. Rayuan dia. Sedangkan isteri aku mandu. Fahabli wala macam mana mandu oh Tuhan. Fahabli kurnialah padaku min ladunka daripada kuasa-Mu Tuhan. Daripada bukan sisi-sisi tu. Daripada kuasa Tuhan. Tuhan pasal Tuhan ada kuasa. Walaupun dia mandu, bini mandu, Tuhan ada kuasa boleh buat. Bukan? Ini orang panggil ilmu laduni, laduni. Laduni bukan laduni. Laduni ni maknanya di sisi saya. Mana-mana ada ilmu di sisi saya. Ya, ilmu ni Tuhan bagi. Min ladunka. Nah? Jadi orang ada yang nak, yang bapak tersawal dan cari ilmu laduni tu, tu bagian karut dah. Mana ada ilmu di sisi saya? Maknanya ilmu di sisi Allah ada. Nah, waliya satu orang anak, waliya tu anak pengganti. Tengok dia, dia beri syarat lah. Ni tengok dia. Anak ni dia nak. Tapi kalau anak tu menagih dada, tak mahu juga tak. Anak ni perangai yang macam perangai hula bala ni. Tak nak juga. Lain huduh kau tak nak juga tak. Bukan. Dia tak kata, dia tak kata rupa ni. Nak kau perangai. Iaitu yari suni yang mewarisi aku sebagai Nabi. Maknanya nak anak lelaki. Action dia ni. Dah lah mandu bini, dah lah tua minta anak. Anak pula nak anak lelaki, tak faham anak perempuan. Ha. Dia minta tu, waliyah tu. Anak lelaki satu anak, orang lelaki pengganti. Nak anak lelaki. Lepas tu, yarithuni yang mewarisi aku sebagai Nabi, nak suruh jadi Nabi dia. Oh, tu dia. Nak anak lelaki, lepas tu nak suruh jadi Nabi nak pula. Wayarisuni wayarisu min ali Yaqub dan mewarisi ilmu-ilmu kenabian anak cucu Nabi Yaqub. Semua pesen-pesen nabi-nabi itu, perangai-perangai nabi itu semua sekali yang baik-baik daripada semua jenis nabi-nabi anak cucu Nabi Yaqub ni semua sekali terimpua tanah dia. Ampun dia. Nak jadi nak suruh jadi nabi dah sekali. Kita begini yang saya kata tadi. Saya kata kalau boleh benda yang tak baik untuk kita, kita ada minta tapi benda tu tak baik untuk kita, minta Tuhan ganti. Tapi bila ganti tu nak yang terbaik. Nah. Ini pula dia nak anak. Ni spesifik lah ni. Jadi saya tanya dia orang tu, awak ada minta anak lelaki ke? Tak. Dua-dua orang ni boleh anak perempuan dua-dua. Yang Sungai Siput tu boleh anak lelaki. Yang yang Kuala Lumpur tu saya tanya macam mana ni tak ada program untuk yang kedua apa? Kalau isteri saya letih dah Ustaz. Tengok. Boleh satu tu sudah. dia kahwin sebelah tahun. Cuma bayar sebelah tahun. Umur dia ni tumbuh upuk, tumbuh pokok di tangga. Tangga konkrit tu. Tangga konkrit ni pokok tu. Maknanya dia tak ada nak peduli dah kau. Pasal dia tak ada anak kan. Pergi rumah dia tu senyap ya. Rumah 5 bilik, 4 bilik, 5 bilik rumah. Kosong, berdebu lah tak. Tak ada siapa dia nak. Tak ada siapa dia peduli apa. Dia tak ada anak kan. Umur tu senyap ya. Macam umur ngantu. Dia punya sugi lah umur dia. Ni baru dah pergi baru ni nampak bersih dah. Dia tak perlu nak sambung apa dia tak ada anak. Jadi bila tak ada anak ni orang pun tak panggil umur dia.
berubah lah, berubah dah. Nah. Jadi mewarisi dia dan mewarisi segala sifat-sifat Nabi yang paling baik itu daripada keluarga Nabi Yakub. Jadi kira-kiranya Nabi Rabi ini kebanyakannya daripada anak cucu Nabi Yakub lah. Waja'alhu Rabbi radhiya, dan jadikanlah dia Tuhanku orang yang kamu redai pula. Nak suruh mati syahid pula ni. Ha. Dan Nabi Yahyanya mati syahid di Syria. Nak gaji pula. Tak ada kahwin. Gaji. Dia ada surah Yasin tu. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah itu. Iaitu berkenaan dengan tiga orang rasul. Tiga orang rasul. Bila-bila dua, kuatkan dengan orang yang tiga. Ayat itu seorang daripadanya Nabi Yahya. Surah Yasin. Seorang daripadanya Nabi Yahya. Jadi hujung cerita tu Nabi Yahya pula bunuh. Jadi Nabi Yahya ni kira-kira Kristian lah dah. Dia ikut syariah Nabi Isa AS. Dia sepupu dua tu. Dia sepupu ya. Beza umur ni pula. Beza umur ni pula. Ya Yahya. Jadi naknya, nak anak, nak sebagai Nabi, warisi sebagai Nabi. Lepas tu semua sifat-sifat yang terbaik para-para Nabi itu nak suruh pupuat anak dia. Dan jadi kan dia tu, dia oleh tu. Nabi Zakaria sendiri itu mati kena bunuh pula, mati syahid juga. Ikut riwayatnya dia ni tak ada mengikut Nabi Zakaria. Mati dia tu, paling jumpa Allah Ta'ala tu suara diri. Nabi lagi Rasul. Nabi dua-dua ni, dua anak ni mati tempat lain-lain, tapi di Syria dulu. Dua-dua di Syria. Kuburnya ada sana. Pakak puja ni belakang ni. Kristian pun puja, Syiah pun puja. Lepas tu pokok penunggu kubur pun puja. Pokok Habib puja Syria. Banyak kubur Nabi situ tu. Ya. Yeah. Maka Tuhannya dia ada cerita lain, iaitu masa dia masuk dalam bilik mihrab Siti Maria. Dia hanya penjaga Siti Maria. Dia hanya bapa saudara pada Siti Maria. Ayah dia dengan ayah Siti Maria iaitu Ali Imran dengan Nabi Zakaria ini adik-beradik. Dua beradik. Imran. Jangan silap dengan Nabi Musa. Nabi Musa tu bin Imran juga. Nah. Jangan silap ya. Lama dia lain masuk orang lain-lain ni. Imran Nabi Musa dengan Imran ayah kepada Siti Maryam ni orang lain-lain. Zaman lain-lain. Jadi bila dia tengok buah-buah daripada surga, makanan-makanan dari surga, tengok Siti Maria dapat ni, dia bertanya, kamu dapat dari mana ni? Ini buah-buah, tanya Siti Maria. Pasal pintu tu dia pegang kunci tu. Siti Maria duduk dalam bilik, dia kunci keluar. Jadi dia kena bawa mari makanan. Lalu dia kata, hadza min indillah, ini daripada Allah. Dia kata tu, daripada situlah dia baca doa ni. Baru doa tu makbul. Iaitu dia ada satu perkara dalam hati yang menyebabkan tu jadi yakin kepada makbul doa. Masa tu baru doa dia makbul. Tak mau baca doa ni. Tapi masa tu baru masa makbul doa. Dia berdoa ni dia dapat berita ni masa dia semayang malam. Semayang malam. Dan ingatlah Kristian pun solat seperti kita. Kristian Yahudi solat seperti kita. Beza dia dua rakaat. Baca apa tu lain lah. Tapi dia rokok suju supo. Yang ramai-ramai Kristian Yahudi itu tak buat dah. Tak semaya dah. Baca doa ya. Kristian baca doa. Solat dah buat.
ini ayat dia. Ya Zakaria, wahai Zakaria. Iaitu Jibril beritahu dia waktu dia dalam solat. Inna nubashiruka biwala min ismuhu Yahya. Sesungguhnya aku nak beri berita gembira kepada kamu, wahai Zakaria, akan dapat satu anak lelaki. Ismuhu Yahya, yang namanya Yahya. Lam naj'al lahu, yang tidak aku jadikan baginya min qablu, sebelum pada ini, samia, satu nama yang serupa. Mana tidak ada satu orang pun nama Yahya sebelum daripada Nabi Yahya. Manusia ni bila kita kata, bila Nabi Tuhan kata projek approve dah ni, macam kita lah nak buat bangunan misalnya, nak buat kontrak ke apa, bila Tuhan kata boleh, bila kerajaan kata boleh kontrak ni, maka telefon lah bila nak dapat. Tak lagi dah, bila nak boleh. Orang dah beritahu dah boleh, tetapi manusia ni tidak boleh, tak tahu bila. Jadi Tuhan sudah beritahu dia boleh anak, dia pun minta tanya lah. Bila, sebelum minta tanya bila, tu dia jadi satu perkara dalam hati. Takkan orang macam saya ni Tuhan dulu projek gitu. Ni keraguan apa, keraguan terhadap, ragu-ragu dan macam seolah-olah tak percaya lah. Bahasanya Tuhan sudah perkenan doa dia. Qala Rabbi, berkata Nabi Yahya, Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, anna yakunu li ghulam, bagaimanalah aku dah dapat satu orang anak. Dia tadi yang minta. Jadi bila minta, tanya macam mana lah boleh anak. Dia tanya ni. Waka nanti meruati akhirah, sedangkan isteri aku ni mandu, maknanya aku kena kahwin lain ke Tuhan. Gitu ni. Nah, dah boleh anak. Dah tak tahu macam mana ni. Jadi isteri aku mandu, maknanya pun aku kena kahwin lain ke. Okey. Boleh jadi tu makna dia. Waqad balagtu minal kibari itiya, dan aku sudah mencapai satu umur yang sangat lanjut. Maknanya Tuhan kamu nak buat aku jadi muda balik ke? Gitu. Pasal tak tahu kan? Boleh jadi Tuhan nak suruh aku muda balik ke? Kahwin orang lain ke? Gitu lah ni. Pasal tak tahu. Jadi iaitu bila nak dapat projek ni? Macam mana approve ni? Saya account tak buka lagi ni. Macam orang boleh masuk universiti kan? Katanya Chancellor universiti, nak Chancellor kata awak boleh masuk universiti. Awak pun tanya macam mana saya boleh masuk universiti, duit tak ada, tak, CJ pun benda. Gitu ni, orang approve dah. Pasal tu orang kala, katanya Allah Ta'ala, kala kata Alika, Allah Ta'ala jawab, macam itulah, macam kamu tua-tua gitu. Isteri kamu dengan mandu, dengan tua-tua gitu juga lah. Mana Allah Ta'ala modify sikit lah. Allah Ta'ala modify sikit kandungan ini dia derek. Tuhan kata, dengan gitu, Qala Rabbi, berkata Tuhan kamu. Pasal cerita ni Jibra'il dah beritahu ni. Qala Rabbi, Jibra'il kata, Tuhan kamu itu wa alayya hayyinun, nak cipta dia Yahya tu, nak cipta dia tu alayya, ke atas saya, ke atas aku Tuhan. Hayyinun, sangat mudah sekali. Pasal waqad khalaqtuka min qablu, sesungguhnya aku cipta ke kamu wahai Zakaria sebelum pada ini, walam taku syai'a, kamu sebelum pada ini tak ada pun. Sekarang ni kamu ada, isteri kamu ada, cuma dia tua je lah. Yang kamu dulu tak ada apa-apa cipta jadi ada. Jadi nak buat daripada yang sudah ada tu, mana lagi mudah lah, gitu lah. Bila tahu projek ni betul-betul approve dah ni, maka Nabi Zakaria pun tanya, bila nak dapat anak? Boleh dah? Manusia ni, apabila sudah beritahu, tak sabar nak tahu bila dapat. Qala Rabbi, maka Nabi Zakaria berkata lagi,
wahai Tuhanku, ija'alli ayah, jadikanlah bagi aku tanda. Mana-mananya nak ke surat apa ni? Surat approval, surat intent letter ke apa panggil. Betul dah approve ke apa telefon tu nak surat tu. Nak surat tu. Nanti tuan bubuk fikir apa kalau sekarang ni. Offer letter tu, nak offer letter tu. Approve dah. Nak tanda. Tuhan apa jawab? Kalau Allah ni sini, Allah berfirman, ayatuka, tanda bagi kamu ialah Allah tukalliman nas, kamu tak boleh bercakap dengan manusia talata layalin sawiyah, 3 hari 3 malam. Sedangkan kamu ni tak sakit, sehat, tak sakit. Cuma tiba-tiba tak boleh cakap. Bermakna bercakap tu bercakap ni sendiri adalah anugerah. Awak ada lidah, awak ada telinga, apa semua sekali, ada suara apa. Tapi kalau Tuhan kata kamu tak boleh cakap, tak boleh cakap. Nah, kita diingatkan dah ada lidah, ada suara, maka boleh cakap lah. Tak cakap tu sendiri adalah anugerah. Fa kharaja 'ala qaumihi min al-mihrab, maka keluarlah dia bertemu ke kaumnya daripada mihrab dia. Fa'auha ilaihim, lalu dia beri isyarat. Auha ni macam wahyu ke? Wahyu, tapi tidak boleh dikatakan wahyu. Pasal ni Nabi ni, ni yang berkata kepada kaum dia, iaitu mana sini oleh kerana tak boleh cakap, dia isyarat dengan tangan kepada kaum dia. Asabahu bukrata wa'asyiyah, supaya bertasbih pagi-pagi dan petang-petang. Makna sepanjang masa bertasbih kerana dia ni Tuhan sudah beri dapat anak. Direkaskan cerita beranaklah Nabi Yahya. Sampai cukup 9 bulan beranaklah Nabi Yahya. Dan Nabi Yahya pula sudah besar dah ni, akhir balik dah. Jadi ini direkaskan cerita. Maka ini cerita Nabi Yahya pula. Ya Yahya, wahai Yahya, kudir kita babi kubah, peganglah kitab ni, kitab Taurat. Kitab Taurat dengan kuat. Banyak kali dalam Quran ni dia kata begini, peganglah kitab tu dengan kuat. Bermakna mana bukan ambil pegang Quran tu, kitab Taurat tu ambil pegang kuat-kuat, tidak. Maknanya belajarlah isi kandungnya dan amal apa, jagalah isi kandungnya dengan sungguh-sungguh lah. Baca sungguh-sungguh dan jaga isi kandung. Itu makna pegang. Nah, tak boleh lah, pegang ke mana tu. Jangan tak mau kata pegang-pegang lesar sini. Nah, wa atainahul hukma sofiyya, dan kami beri kepada dia Zakaria, apa Yahya ni, hukma, satu kefahaman agama. Kefahaman agama ni pun kena minta dengan Allah. Sebab awak tidak boleh jadi faham agama kalau Tuhan tak nak bagi awak faham. Jadi faham agama tu kena minta dengan dia. Yang ada saya baca dalam doa nak start tu, Rabbi zidni ilma. Awak baca doa tu lah hari-hari nak tidur apa, masuk pagi ni, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhan, tambahlah, zidni tu tambahlah bagiku ilma, ilmu faham agama. Ilmu faham Quran. Rabbi zidni ilma, 3 patah kata. Sebab ada saya pernah jumpa ustaz yang tak faham maksud Quran. Ada saya jumpa. Tak nak sabar lah. Tafsir Quran sudah belajar, hari Nabi sudah belajar, tapi masih tak faham. Lepas tu kena ingat lah, ustaz ni tidak semua ya cerdik belakang. Macam kita juga lah, masuk universiti belakang tapi ada cerdik, ada apa, sama-sama graduate ya. Tak, dari segi belajar tu pandai, dari segi akal tu tak cerdik. Ramai ni lagu tu. Nah, maka ustaz-ustaz ni pun super ya. Ada yang cerdik, ada yang bodoh sikit. Biasa ya, dia manusia kan.
Lepas tu daripada ada pelajaran yang sama, ada yang luar biasa jadi. Dia graduate general degree ya, tapi Morsa. Ya ni graduate PhD dari Bali dia. Gitu. Nah. Waja'alna min ladunna, dan kami jadikan daripada sisi kami zakat wa zakat. Kami beri pada sisi kami kasih sayang daripada kami. Daripada sisi kami, kami jadikan dia ni saya kepada keluar ibu bapa dia, saya kepada ke kaum dia. Sebab tidak boleh tabligh ni tanpa saya. Kalau tak saya, tidak boleh buat tabligh. Satu lagi, tidak ada kesiablah. Tidak ada kesiablah dalam bertabligh ni. Tak mungkin orang itu boleh buat tabligh. Tak boleh. Kalau guru tu tak ada kesiablah, dia tak boleh mengajar tabligh. Dia kesiablah kepada orang yang nak belajar, kerana orang nak belajar tu tak tahu apa dia, dia tahu. Wazakah ada, dan juga wazakah ada dan suatu kesucian dari segi akidah. Akidah dia tu suci, perangainya suci, perangai dia pun suci lah. Nabi Zakaria ni tak kawin-kawin. Ada anak, dia ada raja perempuan nak kahwin dia. Maka ada taqiyah, dan adalah dia tu satu orang yang bertakwa. Wa barram bi walidaihi, dan dia ni amat berbakti kepada dua ibu bapanya. Walam yakun jabbaran asiyah, dan tidaklah kami jadikan dia tu satu orang yang ganas sombong. Asiyah yang derhaka kepada dua ibu bapanya atau kepada Allah Taala sendiri, ataupun pada hukum-hukum. Wassalamun alaih, dan selamat sejahtera lah kepadanya. Yauma wulida, pada hari yang dia dilahirkan. Yauma yamutu, dan hari dia mati terbunuh syahid. Yauma yub'atsu hayya, dan pada hari dia dibangkitkan semula hidup. Kalau mati syahid dia Nabi, dahlah Nabi mati syahid pula. Masa zaman Nabi Isa ni ramai Nabi ni. Ya, sezaman Nabi Isa. Dan memang masa zaman ni ramai Nabi. Di bawah Nabi Isa. Nabi Isa hantar Nabi Yahya ni. Nabi Yahya, Nabi Saduk, sama tiga orang Nabi hantar ke Damsyik. Dia panggil nama Antakya. Belah hantar pada Damsyik tu ada satu bandar purba. Yang ada tia-tia gitu. Biar mana orang yang pergi Damsyik tu akan turis guide akan bawa ke situ. Situlah tempat berlakunya cerita dalam Yasin. Cerita dalam Yasin. Kemari Rajul Yas'a, kemari satu orang lelaki daripada hujung Madinah, hujung bandar, berlari-lari itu kan. Lepas tu dia kata, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah ajaran yang diajar oleh nabi-nabi itu, kerana mereka tak ambil hukum. Orang-orang nabi-nabi yang tak ambil buah tu kerana mereka tu orang terpimpin. Itu ayat dia. Saya ajar ayat ni, surah Yasin ni di Masjid Langgar, Kelantan. Yang grup ayat, tapi mengajaran. Saya kata, saya tak kata mengajar ambil buah ni. Saya kata, saya mengajar memang tak ambil buah. Tapi awak jangan ambil buah dah lagi, supaya jenazah tu jangan ambil duit lah. Kau kata baru ni. Dalam malu saya juga lah. Imam pun kata dalam menurut ganggu punca pendapatan imam. Tak bagi, ajar. Ambil duit. Ambil duit supaya jenazah. Oh, enggak berangkat. Saya je lah. Sedap tu pasal kubur langgar ni macam masjid Langgar ni adalah seperti masjid Al-Qasar, masjid kubur dia. Lepas tu ialah kubur raja. Sini pun depan Langgar ni ialah kubur raja. Dan situ kain kuning ni. Sedap dah ni, nak sarang dah ni. Kita ada satu kali. Tengah ada surah bakar dah. Mesti nak cerita kain kuning dah. Kita surah bakar dah.
But they're a little better outside. Too boring, man. She didn't too boring. Waktu ini cerita habis cerita Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ini cerita Siti Maryam pula dan Nabi Isa. Cerita ni sudah kalah ni. Tak cerita dia ni. Dan dia lain-lain cerita ni. Cerita lain-lain. Siri yang keluar, apa cerita yang tiga? Cerita yang tiga. Waktu fil kita cerita lah daripada kitab Quran ini. Maryam, iaitu satu perempuan nama Maryam. Idzin tabadat min ahliha, iaitu ketika dia menjauhkan diri daripada keluarganya, maka dan syafiyat kepada satu tempat yang jauh sebelah timur. Tujuannya ialah nak mandi suci haid. Tujuannya nak mandi. Pasal dia duduk di Masjid Al-Aqsa. Dia duduk di Masjid Al-Aqsa, dia duduk situ. Jadi dia nak keluar, dia kena keluar daripada situ. Dia ada merah di Masjid Al-Aqsa, dia ada menggelap merah, iaitu bilik lah tempat dia duduk. Ni tu wali tu perempuan ni, dia ni. Fattakhadhat min dunihim hijabah. Dan dia jadikan sekeliling daripada mereka. Daripada mereka situ, mana daripada orang ramai. Hijabah satu tabir. Satu tabir, nak mandi ni, satu tabir. Nah. Fa'arsalna, masa selepas mandi ni lah. Masa tengah mandi ke, masa selepas mandi ke. Ada berbagai riwayat. Kata masa lepas mandi, biasanya semua ada kata tu, lepas mandi tu. Ada setengah kata masa mandi. Tapi umumnya kata selepas mandi. Selepas mandi suci tadi. Fa arsalna ilaiha, maka kami utuskan kepada dia, Siti Maryam ini, ruhana, ruh kami. Nama ibu bapa ini nama Ruhana. Ruhana ini nama Jibril. Ruhana, nama bagi Jibril, yaitu ruh kami. Ruh kami, yaitu Jibril. Ruhana jadi tak kira. Ruhana ini nama bagi Jibril. Pertama talalaha basyaran sawiyah, maka Jibril itu menjelma ke depan Siti Maryam itu basyaran sawiyah, satu lelaki yang handsome. Dia mata hitam dia tu hitam pekat. Rambut tu pun hitam pekat. Rambut eka hitam pekat. Warnanya putih, kening lebat, hitam. Dia beritahu itin ni lah hati-hati ada. Jadi rupa satu orang lelaki yang handsome dia ni. Lalu Siti Maria bila tengok satu orang lelaki ada dalam kuasa tu kan. Dia orang alim dia ni. Ini lalu dia berkata, ini dia orang perempuan kan. Ini a'udhu birrahman minka. Sesungguhnya aku berlindung dengan zat Tuhan Rahman daripada godaan kamu. Terus baca doa. Tak kira dah siapa ni pasal orang lelaki masuk dalam rumah dia, dalam tempat dia, kawasan dia tu. Lalu dia minta doa. In kunta taqiya, sekiranya kamu ni satu orang yang bertakwa, jauhlah diri kamu daripada aku. Masa tak patut satu orang lelaki duduk dalam kawasan rumah gue. Gitu. Nah. Katanya Jibril. Innama ana basyar, ana rasulur rabbiki. Sesungguhnya aku ni ialah utusan. Bukan rasul dak ni. Utusan daripada Tuhan kamu. Li ahabalaki, supaya Allah Taala
supaya aku boleh beri kepada kamu daripada anugerah Allah. Dia hanya tolong menyampai saja. Nah, supaya aku boleh beri kepada, kalau awak tafsir salah tu sesak kita pada masa-masa dosa. Jadi awak akan beri kata Jibril pula beri tak? Nah. Nah. Pasal sini dia kata aku ni ialah utusan daripada Rasul, daripada Tuhan. Tujuan saya hari ini li ahbalaki, supaya aku boleh beri kepada kamu daripada anugerah Allah. Kena kata gitu, kena tulis itu. Daripada anugerah Allah, gulaman zakiyah, satu anak lelaki yang suci. Suci sini, suci daripada segala jenis syirik kepada Allah. Semua dia suci, bangannya, apa aja, semua suci lah kau. Ini kerana tajuk Siti Maryam. Lalu Siti Maryam berkata, anna yakunu li gulam, bagaimana lah aku nak dapat satu anak lelaki. Walam yang sasni basyaru, sebelum aku tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki sebelum pada ini. Walam aku baghia, dan tidak adalah aku ni satu orang perempuan jahat. Kata macam mana lah soalan ni, boleh tanya gini ni, boleh tanya dah, tak ada masalah apa. Macam mana nak boleh anak? Bermakna Siti Maryam ni tidak ada doa nak dapat anak oleh Siti Maryam. Jadi balik pada cerita tadi, Siti Maryam ni bukan nak anak. Jadi bila boleh anak pula, tidaklah baca doa supaya mudah beranak dah. Ni cerita di bawah ni. Qala Jibril, kadzaliki, begitulah kamu, beginilah kamu, tak kahwin-kahwin beginilah. Allah Ta'ala nak beri, nak buat anak. Qala Rabbuki, Jibril kata, berkata Tuhan kamu, wa alaiya hayinu, nak cipta Nabi Isa. Ayat lain dia beritahu nama, ayat lain beritahu nama, sini tak beritahu nama. Nak cipta Nabi Isa tu alaiya, ke atasku, hayinun, amat mudah sekali. Tujuan cipta Nabi Isa alaihissalam ialah walina ja'alahu ayatan linnas, supaya aku boleh jadikan dia tu sebagai bukti kudrat kuasa Allah untuk sekalian manusia. Kuasanya Allah Ta'ala boleh cipta apa saja atas kehendak dia. Jadi sini bukti pada manusia, dia ni satu orang yang tidak ada apa-apa. Warahmatan, dan suatu rahmat minna daripada kami. Suatu rahmat nak beri dia kepada kami, kepada manusia semua, hasil daripada lantik dia jadi Nabi. Wakana amram maqdiya, dan tak usah ada komplain lagi lah, keputusan ini sudah mutlak dah. Nah, dan dan adalah keputusan ini sudah ditetapkan. Maknanya awak tak usah kembali apalah, keputusan buat. Awak suka tak suka, Tuhan buat. Betul. Mengikut riwayatnya, dia tiup ke ni, dia tiup ke baju roh Nabi Isa. Roh Nabi Isa tiup ke baju. Bila tiup saja, maka Tuhan kata, fa'idza qada amra, apabila Allah Ta'ala buat keputusan, fa'innama yaqulu lahu kun fayakun, jadilah dia jadi. Jadi dicipta Nabi Adam alaihissalam seperti juga dicipta Nabi Isa. Nabi Adam tak ada apa-apa, dicipta, dibuat dari tanah, lepas tu Tuhan kata jadi. Masuk tu. Ini pula dicipta melalui tak ada bapa. Bila tak ada bapa, Tuhan kata jadi tu, fahamalat hu, terus ngandung. Ngandung ni 9 bulan terus. Tak boleh. Mengandung tahap 9 bulan. Masa sehari apa ya? On the spot. Mana pura-pura besar. Aneh. Ini kena cerita pada orang Kristian tu. Nak
kita pada pada pandri. Dia ada kata macam-macam dia betul di sini dia. Bukan lima pandri. Ini cerita sunnah ini kata. Terus fahamalah u maka terus dia mengandung 9 bulan terus mengandung. Kang tak kata bila dia berasa dia mengandung kan. Kan dia pakai baju besar, dia dia baju baju jubah gitu kan dia pakai. Jadi mengandung itu dia tahu lah mengandungnya. Jadi faun tabata terus dia rasa nak bersalin. Faun tabata bihi. Maka terus dia rasa nak bersalin. Oleh itu dia terus pergi kepada cepat-cepat pergi dengan bawa kandungannya makanan kosia di satu tempat yang jauh tepi bukit. Dia turun sikit, dia turun sikit daripada 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 Madinah Muqaddas tu, daripada Masjid Aqsa tu turun sikit. Situ tempat dia panggil gereja apa dia panggil tempat dia beranak Nabi Isa. Seperti ke church apa dia panggil. Situ dia turun dekat tu je lah, dekat tu je lah. Atas bukit tu kan, atas bukit dia turun sikit lah. Saya tafsir dulu ada silap-silap sikit pasal saya tak tahu location. Ni kita tahu dah location, location tu lebih kurang, setengah kilo ya daripada daripada Masjid Aqsa. Lebih setengah kilo ya. Nah. Satu tempat yang jauh daripada Masjid Aqsa tu. Nah. Sebelah barat, sebelah barat pula. Fajar fa'aja ahal makhud alal makhud ila aljizr min akhlati. Maka maka apabila dia berasa sakit nak beranak, jalan-jalan ni berasa sakit nak beranak dah. Dia ada pokok tamar situ mati, pokok tamar sudah mati. Nah, dia pun tersandar terus terus dia tersandar di umbi pokok tamar yang mati. Bila tersandar saja itu, dia pegai saja pokok itu. Mengikut riwayat dalam tafsir Qurtubi. Tafsir Qurtubi. Terus pokok itu keluar lalu. Hidup balik. Pada sebab bila dia pegai saja pokok itu. Pokok itu mati dah. Terus keluar lalu. Keluar buah. Masuk. Tolak lalu dia berkata. Dia tak ada beranak dalam lubang macam dia kata tu dalam gua lah apa kata bukan gitu. Nah, dia ternyata pandai dia tunggu tu pas sakit nak beranak. Sandar di pokok tamar. Jadi seperti ke church tu kan tak silap saya tamar tu. Mana dia masuk ke dalam tu. Tapi tak tahu dah dia banner belah atas tu belah kan. Tapi dia beranak ni di umbi pokok tamar. Dia buka dalam gua. Ada yang kata dalam kandang kambing. Dah. Dah kandang kambing apa? Eh dia ni. Dia sorok diri ni. Tak ada nak panggil bidang-bidang ni. Oh nak cari kain necking apa semua tak ada ni. Ah. Dah terus bukan. Terus sakit nak beranak. Terus dia turun. Bila turun tu. Mula nak beranak. Bila mula ada tersandar di umbi pokok tamar. Lalu dia berkata, qalat katalah dia. Ini apa, rintihan rumutan lah satu gaya kena. Kena kena begini ya. Dia ni agak-agak umur 18. Dan dia ni tak cakap dengan orang ni. Dia duduk umur dia, dia duduk dalam merah dia je. Lepas tu tiba-tiba kan, awak cuba bayar lah. Di sekeliling orang yang alih-alih lah kira-kira orang Yahudi tu. Sekeliling Masjid Aqsa. Kau keluarga ni orang lebar-lebar lah apalah. Oh, tidak duduk macam di sini lah, macam ada Cina, ada apa. Tidak gitu lah ni. Mana dia akan berasa satu, dia duduk di kawasan orang alih. Nah, maka dia berasa satu hal lah. Ini rintihan dia. Ya laitani mintu. Alangkah bagusnya
Alah kau tuanya kalau aku ni mati. Ni qabla hadha, sebelum pada peristiwa ini, kursa ni, kalau boleh aku ni mati dah sebelum pada ni. Rungut tak sahaja lah, dah sakit apa anak dah ni. Wakun tunasiam manusia, dan jadilah aku ni satu manusia yang dia sudah dilupakan, tidak ada siapa dia dengar, tidak apa. Karena Maria ni Maria biasa, jadi sadar apa ingat pada dia. Kalau mati, orang macam dia, nama apa, jasa apa tak ada, apa tak ada, suami apa tak ada. Mana tak ada siapa ingat pada dia lah. Masih ya. Panadaha min tahtiha Allah tahsani. Ini kena ingat ni, tafsir ni. Ingat di sini. Panadaha min tahtiha, maka telah memanggil Siti Maryam daripada bawahnya, iaitu Jibra'il. Bukan dia bawa bawa pohon dia, jangan. Itu bukit. Itu bukit. Jibra'il di depan. Bawah sini maknanya bawah bukit. Jibra'il duduk depan. Dia turun. Jadi orang yang pandu dia ialah Jibra'il. Dan janganlah pula awak siapa-siapa yang kata Jibra'il jadi bidan pula. Ini fitnah-fitnah yang dibuat kepada Siti Maryam dan pada Jibra'il alaihissalam. Nah, yang kita termasuk golongan ini. Jadi bukanlah dia jauh sambut bayi itu pasal kata bawahnya. Bawahnya mana ya? Bawah bukit sini. Dia bukan bawah pohon dia. Bukan yang sambut bayi itu dah ni. Nah, jangan kata gitu. Dia duduk di bawah pasal Jibra'il jalan dulu. Allah tahzani, janganlah kamu bersedih. Qad ja'ala rabbuki, sesungguhnya Tuhan kamu telah jadikan tahtaki di bawah kamu syariah, satu anak sungai. Pasal dia ni tak ada persediaan apa ni. Kan budak ni bila beranak nak kena mandi, basuh apa kan. Apa cerita ni? Allah Ta'ala apabila nak hidupkan, bila dia cipta Nabi Isa AS, segala keperluan hidup Nabi Isa tu Tuhan akan sediakan. Kalau tak ada dia buat gitu. Pasal buat lagu ni kan, buat lagu ni tak apa, sedia apa. Maknanya bapak saudara dia Nabi Zakaria tu tak tahu dia ni mengandung ni. Pasal bila mengandung terus dia berasa nak beranak, terus turun dan beranak. Nah, riwayat berbagai-bagai katanya tak beranak. Nah, katanya tak beranak apa nak dia. Nah, jadi bawah tu ada air, jadi bolehlah nak minum ke, nak cuci ke. Wahuzi ilaiki, dan kamu goyanglah pada kamu bijazin naklati, bangka pokok tamah. Orang baru beranak ni, orang mumpuan pula. Awak boleh pukul pokok kelapa tu, awak kocak pukul umbi, kocak matai tu. Gerak ke agak-agak. Pukul umbi, matai. Awak pukul matai tu, kocak boleh tak? Gerak ke? Tak gerak. Kawan ni, satu orang baru beranak. Pukul umbi. Umbi pokok tama, goyanglah kepada kamu. Mana tarik kalau tarik. Bila saya nak latih, pasal dia duduk situ dah, beranak dah ni. Beranak dah. Umbi pokok tamah. Jadi Tuhan nak ke isyarat buat ya. Lepas tu dia menggugurkan Tuhan belakang isyarat ya. Dia nak buat asbab ya. Nah, tusakit alaiki rutabat janiya, akan gugur bentar buat pada kamu buah-buah kurma yang masak rana. Ini ialah bagi siapa yang berana, makalah buah kurma rutab ni. Selah belakang. Jadi nak cerita beranak ni, kita kena cerita sikit ni. Ada kepercayaan-kepercayaan karut tentang beranak ni. Antara lainnya apa dia? Ayam. Nak beranak ni, tak semua dah beranak ni. Ayam susu. Air susu. Maji dulu minyak susu. Apa ya?
Allah yang kadang. Ambil rambut ni, ambil rambut kumpul. Minyak tu buat daripada minyak apa tu? Tanah. Oh my. Sebiji. Dua tak boleh. Satu setengah tak boleh. Satu je. Oh bukan. Waktu minum, minum air tu. Minum-minum tu. Astagfirullahaladzim. Masa jahiliah itulah dah. Jadi buat air tawar ke apa minyak. Air susu ke minyak susu ke karut lah ke orang. Baca doa ya. Dia tak ada minyak. Ya Allah ya Tuhan aku permudah kalau beranak. Tu ya. Dia tu. Dia tak boleh tak ada ke baca doa. Kena tiup pula. Minum pula. Sapu pula. Allah. Lepas tu masa buruk besar pula apa dia? Melenggang. Lenggang buruk. Apa dia? Lenggang dengan pokok. Buah kelapa ni. Allah. Buruk. Buah kelapa koyak tak buruk tu. Buruk besar nak bulat. Tidak, tidak. Oh my my. Semua ni ajaran Hindu kak tu. Hindu kak tu. Awak tanya orang Hindu, orang Hindu pun memang golek tu. Tanya tak percaya. Dia bukan cerita Dewi, dia bukan tu. Astagfirullahaladzim. Macam mana dia minum air, minum hijau betapa saya. Tidak, minum. Ni cerita ni. Kalau tak cerita hal ni, tak jadi orang tak tahu benda kufu yang berlaku semasa mengandung. Bukan? Lepas tu sudah beranak pula. Apa dia? Apa dia? Pantang memantang pula. Tak boleh makan ayam, telur. Lagi? Tak boleh makan. Tak boleh makan ayam, daging. Di Kelantan sana kena makan ikan gelama kering. Bakar ya. Tak boleh nak gulang-gulang tak boleh. Sebab itulah anak-anak jadi bodoh habis tu. Dah 40 hari. Makan benda besar. Ngajar ke setel. Sekejap, kampung makan kampung. Boleh makan eh. Dia selain dia udaranya. Dia benda yang awak tak boleh makannya, dia panggil halal wa thayyib. Apa saja makanan yang halal, yang baik boleh makan. Kalau dia tu mudarat bagi awak, dia panggil tidak thayyib. Maka tidak thayyib tu awak tidak boleh makan. Lah. Misalnya gata ke, jadi bekok muka ke apa, ke allergic apa-apa tu tak apa, boleh tak makan tak apa. Ataupun doktor kata ini obat ni, awak makan ubat ni, tak boleh makan buah ni, benda ni, tak boleh. Ha. Tapi kalau pantang-pantang sengaja tu, kufur lah. Kufur kot. Awak bergerak ni kufur ni, masalah. Orang budak-budak lelaki sunat, pantang, makan telur lah. Lupa. Masalahnya kufur. Kul tanya mereka ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizq. Allah tidakkah kamu tahu bahawa Allah Taala yang menurunkan kepada kamu rezeki? Kata dia ada, kita ada. Maka Allah Taala kata, "Wa ja'altum minhu haraman wa halal." Kenapa kamu jadikan apa yang aku kata halal kamu kata haram? Yang aku kata haram kamu kata halal? Allahu adzina lakum. Adakah Allah berizin kepada kamu hantar Jibril malam-malam beritahu? Tak boleh makan kebong lah, tak boleh makan. Masa beranak tak boleh makan ni, tak boleh makan ni, ada tak? Am Allah itaftar. Atau kamu saja yang mengada-ngada tak ada Allah Ta'ala tu dusta. Halal haram ni menyebabkan kufur. Oh, tak. Jadi apa yang sudah buat ni, kita minta taubat ya. Taubat ya. Anak murid saya ada satu orang, ya. Dia kahwin dengan Cina. Masuk Islam Cina. Maka bila mengandung, bila beranak, anak pertama,
Mak mertua dia masih lagi dalam buta. Mak dia, mak mertua dia. Terus mak bagi ayam seekor. Dia kita orang Melayu yang tak boleh makan ayam. Belanya. Katanya Cina, awak tak sabar beli Melayu yang dia. Makan ayam, seekor sawi. Buatlah nak buat macam mana, nak masuk, nak apa, tak kira. Boring, tak boring, apa tak kira. Asalkah seekor sawi kena makan. Supaya cepat pulih dia. Jadi yang Cina kena makan ayam. Yang Melayu pula tak boleh makan ayam. Faham? Bermakna sini adalah satu ajaran yang luar biasa. Ini pantang memantang hanya boleh apabila ada samping. Awak makan allergic boleh. Tapi kalau kita makan allergic, anda kita tak semestinya allergic. Pasal dia bakar daripada dua orang. 50-50. Mungkin allergic, mungkin tidak. Jadi kalau kita kata ayah kita anak-anak semua sekali ni tak boleh makan tu, pukul. Netes dulu. Pergi makan sikit dulu. Kalau betul allergic, makan ni tak boleh makan. Pergi-pergi belakang. Udang ke apa ke tak kira lah ni. Netes dulu. Di Kelantan sana, saya ni bakal wan lah. Juga, tapi nama tidak wan saya. Kita buat wawan Kelantan ni tidak boleh makan ikan kacang. Tak makan kacang. Para kuda. Ya, dia macam ikan tenggiri tu yang ada sisik. Jadi panggil apa? Tak, orang Melayu panggil apa? Ikan kacang. Yang besar macam-macam ni. Kalau buat fishball. Jadi katanya tu nenek saya, dia kata... Tidak, ikan laut ya. Dia suka ikan tenggiri tu. Dia ada sisik, ada sisik. Ikan tenggiri tak ada sisik kan? Dia ada sisik, sisik besar-besar. Gigi itu, oh janganlah gigi tajam. Jadi katanya kita anak cucu ni untuk nenek kita dulu. Ni untuk nenek kita dulu. Pergi ke laut, pojok kau. Kat kacang ni lah usul bi kau. Nah, maka kita bobok kita ni tak boleh makan ikan kacang ni. Saya tu dia beritahu pada saya ni. Jadi kalau makan jadi gatal lah apa lah. Jadi orang yang beritahu tu kebetulan dia ada penyakit kulit. Jadi kita buat betul. Jadi masa dia penyakit kulit. Yang di Perak ni pula tak boleh makan ikan. Kapok. Tak, betul. Di Kelantan sana ada satu lagi orang nik-nik tengku-tengku ni tak boleh makan rebung bulu. Pasal asal keturunan dia pokok-pokok pada pokok bulu. Oh, apa ni? Beranak daripada bulu. Oh, main-main. Bulu betul. Oh. Jadi sini nak ceritanya, selit sikit ni ialah kekufuran dari segi makan. Ada satu puak di Mulung kata baru ni tak boleh makan ubi kayu. Kita nak beranak tak boleh makan ubi kayu. Saya kata jangan patah. Topak. Siapa-siapa yang sudah mematang ni dia kena sabarkan diri makan. Makan sikit. Membatalkan patang yang dia sudah buat. Nah. Membatalkan patang tu makan. Kalau betul-betul allergic, tak apa. Lain kali tak payah makan lah. Macam saya cakap tengah-tengah, saya ni ada satu jenis udang tak boleh makan. Tak boleh makannya kepala dia lagi. Satu jenis udang, kalau makan di kepala ni, makan body dia lah. Itu saja lah. Apa dia? Kepala punya body tak boleh makan. Kepala tak. Jadi nak ni nak beritahu kalau perkara patah-patah. Patah ni ialah Hindu dia buat. Hindu kan tak boleh makan daging lembu dan sebagainya. Jadi hukum satu boleh mahal hari ni apa dia? Patah-mematah boleh menyebabkan kufur. Dia mengajar patah-mematah ni bidan.
tukar urut. Oh. Perusahaan sampai menuduh. Lepas tu ada kukuh-kukuh lagi. Bila sampai masa pada 40 tu, pada 40 hari tu kan, dia pantang sebenarnya, tak boleh setubuh dia. Yalah, kita tanda itu pantang sebenarnya. Jadi bila sampai masa tu, si perempuan ni adalah sakit-sakit, ada sakit-sakit, maka jumpa bidan, tukar urut tu. Dia berkata, dia bertanya, ada pelepas tak dulu? Bapak pula ada tak? Lepas-lepas. Ada tak? Kalau tak ada, oh patutlah sakit-sakit ni. Jadi kena beli benang mentah. Kalau Kelantan sana dipanggil benang mentah. Iaitu satu benang, benang yang besar ni. Saya keliling pula. Kena belinya dah keliling, ya? Ada. Ada lain tak ada ni. Lepas tu dia masuk ke dalam body. Masuk. Baca petiha apa ni? Oh. Masuk lepas pada pukul sampai ujung kaki tu dia buat ni. Ah, tak ada, tak ada, tak ada. Ah, tu kufur, buah kufur. Ini saya beritahu ni ada budak-budak muda ni satu hari kahwin. Boleh jadi mak di kampung mana-mana keluarga dia ada benda-benda ni. Awak buat tu kufur. Ha? Dia pakai pelepas. Tak mahu kena sakit. Jadi macam ada satu apa, boleh ada skrin lah. Jadi segala bala tak boleh. Macam juga kalau tunggu pondok tu yang mandi kereta, mandi apa, supaya tak accident, super lah. Nah, baik, kita sambung. Banyak ni yang rusak kita ni, banyak. Fakuli, maka Jibril kata, makanlah, washrabi, minumlah air itu. Makanlah buah kurma itu, washrabi, minumlah air itu, waqarri aina, dan sejuklah mata kamu, berhenti daripada kesedihan itu dengan tengok anak. Masa tengok anak ni, dia menghilangkan rasa sedih, rasa cinta tu lah. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan, maka sekiranya kamu lihat mana-mana lelaki, satu orang tu pun, sekiranya kamu jumpa satu orang lelaki kalau mana-mana ke, faquli, maka kata pada dia, inni nadhartu lirrahman sawma, sesungguhnya aku ni bernazar dengan Tuhan Rahman puasa. Itu satu jenis puasa syariah orang Yahudinya ialah tak cakap. Satu jenis puasa, tak cakap satu hari. Ada jenis puasa dia lah. Falam ukalliman yauma insiya, maka dia, Siti Maryam pun kata, aku tidak akan bercakap-cakap dengan sesiapa pun pada hari ini. Fa'atat bihi qaumaha tahmil, maka dia telah mendukung, dia telah pergi datang kepada kaumnya dengan mendukung anaknya. Eh, agak-agaknya bila ni? Tadi, pagi tadi, agak-agak mandi. Pagi. Lepas pagi tu agak-agak pukul 10, pukul 11 tu sudah beranak. Lepas beranak tu makan, buah rutok tu terus sembuh. Jalan terus. Pasal kalau banyak hari, bapak saudara mesti cari. Bapak saudara dia, dia yang pegang kunci tu. Hari-hari mestilah nak pergi makan pada Siti Maryam kan. Kalau dia buka tu, tengok tak ada Siti Maryam dalam bilik tu. Macam mana? Mesti cari ke? Meriuhlah satu bandam Baitul Maqdis ni. Nah, maknanya cerita ni adalah besar kemungkinannya ialah dalam satu hari. Pasal tidak ada berita mengatakan Nabi Zakaria kehilangan Siti Maryam. Pasal dia bawa jaga Nabi Zakaria. Kalau bila tengok saja saudara mara dia ni, orang-orang alim saja ni, saudara mara Siti Maryam. Kalau mereka berkata, ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyah, kamu sudah bawa datang satu perkara yang amat mungkar.
duduk dalam mihrab zina rupanya. Patutlah tak cakap dengan orang apa, tak tahu waktu apa. Ha. Yahudi. Sampai sekarang Yahudi masih lagi fitnah. Nah, bisa ni sebagai anak haram. Dalam. Jadi Siti Maria tak cakap ni. Laku dahulu dia kata, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan, ya wahai adik perempuan Harun. Harun ni abang kepada Siti Maria. Abang dia. Bukan Nabi Harun eh. Masa Nabi Harun ni 1000 tahun sebelum pada itu. Nabi Harun, Nabi Musa. Maka Abu Kimra Asawi, tidaklah ayah kamu ni jenis playboy ni, jahat ni. Wakanat ummu kibariyah, dan tidaklah mak kamu ni satu orang pelacur ni, tidak pesen ni. Mak ayah kamu ni jenis orang baik. Maknanya, kata dekat sindir ni, tak. Tidaklah bapak kamu ni satu orang playboy ni, tidaklah mak kamu ni satu perempuan jahat ni. Bermakna, macam mana kamu boleh jadi begini? Duduk senyap dalam merah, zina tak? Dia kata. Wasyarat ilai Siti Maryam pun dah Jibra'il kata, jangan cakap lagi. Lalu dia pun tak tahan orang kata pada dia tu. Dia pun isyarat. Tunjuk pada bayi, anak dalam kandungnya dia. Qalu, mereka berjawab, kaifan kalimal kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami dah bercakap-cakap dengan satu orang budak yang dalam buaya. Ada mustahil. Bila kata begitu, Siti Maryam turun daripada rumah dia. Bila kata yang begitu, Nabi Isa turun daripada rumah dia. Turun daripada dukung rumah dia. Turun ke bawah, duduk antara dua sujud, lalu dia berkata, ni omong sari ni. Duduk antara dua sujud, lalu berkata, ini Abdullah, aku ni hamba Allah, bukan anak zina ni aku ni. Aku ni anak hamba Allah. Nafi, bahasanya dia ni anak zina. Nafi kepada Kristian sekarang, bahasanya dia ni anak Tuhan. Dua-dua sekali. Dia hamba Allah ya, biasa ya. Aku ni hamba Allah. Ini Abdullah. Aku ni hamba Allah. Iaitu, dia tidak anak zina lah. Yang kedua, kata kepada Kristian sekarang ni, dia tu bukan anak Tuhan. Dia hamba Allah biasa. Beza aku dengan orang lain. Aku telah diberi kitab Taurat, kitab Injil ini. Telah diberi kitab. Aku akan diberi kitab. Waja'alani nabiyya, dan Allah Ta'ala akan jadikan aku ni satu orang nabi. Waja'alani mubarakan, dan Allah Ta'ala jadikan aku ni berkat. Mubarakan ni berkat. Pasal apa boleh berkatnya? Ainama kuntu, Di mana saja aku berada, maknanya dia kerja dia ni Nabi Isa ni. Maknanya dia di mana saja dia jumpa orang, dia tabligh orang. Maka tabligh ni, saya gialah jumpa siapa-siapa ni, kena beritahu. Jadi siapa-siapa boleh tabligh ini, dia akan dapat berkat. Wa awsani bisalati, dan Allah Ta'ala perintah pada aku supaya jaga solatku. Wa zakati, dan zakat. Zakat ada dua makna. Satu zakat. Satu lagi menyucikan diri daripada syirik pada Allah. Madum tu hayya, selama mana aku hidup. Wa barram bi walidati, dan aku diperintah supaya buat baik kepada mak aku saja. Pasal tidak ada bapak dia. Wa ja'ala walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidaklah Allah Ta'ala jadikan aku ni satu orang yang sombong ganas.
Syafi'iyah ada satu orang celaka. Wassalamun alayya, dan selamat sejahtera lah ataku yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, pada hari aku mati. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan semula hidup. Maka Tuhan berkata, dzalika Isa bin Maryam, itulah dia Isa bin Maryam. Qaulal haqq min qaulil haqq alladhi fihi yamtarun, kata-katanya benar. Fihi yamtarun, dan janganlah apa, fihi yamtarun, jangan ragu-ragu. Katanya benar yang di dalamnya, perkataan yang benar yang di dalamnya mereka tu ragu-ragu. Kata-kata Nabi Isa itu benar, tapi dalam kata-kata Nabi Isa itu orang Kristian ragu-ragu. Orang ramai ini pun ragu-ragu. Tapi Tuhan kata lagi, maka lillahi ayat takhidha waladam, tidak patut bagi Allah Ta'ala itu mempunyai anak, nah, mengambil anak. Yat takhidhu ini mengambil. Allah Ta'ala tidak beranak, lam yali, tak mungkin dia beranak, lam yali. Maka kalau ambil anak angkat, dan boleh lah kira-kira, dan dia tak beranak. Allah Ta'ala tak beranak, lam yali, tak mungkin dia beranak. Jadi kalau ambil anak angkat, boleh jadi, boleh jadi, bukan? Tapi Tuhan kata, maka nalillahi ayat takhidha walada, yattakhidha min walad, tidak mungkin bagi Allah Ta'ala untuk mengambil sebarang anak angkat. Anak-anak sini anak angkat. Jadi nak ambil anak angkat pun tidak, beranak pun tidak, anak ambil anak angkat pun tidak. Anak angkat ni apa dia ni? Perantaraan, wakil. Tidak ada wakil bagi Allah. Pasal bila bubuh anak angkat, jadi satu hari dia jadi wakil Allah. Jadi nak kira apa-apa, nak kira dengan wakil Allah Ta'ala lah. Jadi Allah Ta'ala kata tidak ada wakil-wakil, tidak ada perantaraan. Subhanahu mazuci Allah Ta'ala, daripada perlu pergantungan kepada wakil-wakil. Idza qada amra, apabila Allah Ta'ala nak buat keputusan, nak wakil apa apabila dia kata dia nak buat keputusan? Fa'innama yakulu lahu kun fayakun, bila dia kata jadi, jadi. Nak minta tolong siapa dia? Allah Ta'ala minta tolong apa? Dia bila dia kata jadi, jadi. Nak pakai perantaraan apa? Kalau nak cipta makhluk apa-apa payah, sungguh juga. Atau nak selesai masalah apa-apa payah, tu nak siapa juga dah. Ini Tuhan kata apabila aku nak sesuatu benda, jadi. Kata jadi-jadi. Fakhtalafal ahzabu min ba'dihim, min ba'dihim, maka bersisih juga lah parti-parti di antara mereka. Fawailun, celaka besarlah lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang engkau min mashhadi yaumil adzim, pada hari penyaksian hari yang besar, pada waktu penyaksian hari yang besar. Asmi' bihim, alangkah tajamnya pendengaran mereka tentang mahsyar. Masa duduk di mahsyar duduk tajam telinga dia. Wa absir, dan alangkah tajam peringatan mereka. Yauma ya'tunana, hari di mana mereka datang bertemu kami balik di mahsyar. Lakinnal zalimun, akan tetapi orang-orang yang zalim, iaitu orang-orang yang buat syirik dan bid'ah ini, al-yawma, pada hari itu, fi dalalim mubin, duduk dalam sesak yang terang nyata. Wa'adzirhum, berilah ancaman pada mereka, yaumal hasrah, hari penuh penyesalan, iaitu idhqudyal amr, iaitu apabila Allah Ta'ala buat keputusan di mahsyar. Apabila Allah Ta'ala buat keputusan, wahum, dan mereka pula masa di dunia sekarang ini, fi ghaflatin, duduk dalam lalai leka. Lalai leka, tak nak belajar, tak nak apa. Wahum la yu'minun, dan sedangkan mereka tu memang tak beriman. Inna sesungguhnya kami, nahnu sesungguhnya kami, narithul arda, mewarisi kitab amal. Pasal bila berlakunya kiamat, hancurlah, kau jangan takut file lah. Disket-disket ilah, pendrive-pendrive ilah hancur lagi kan. Komputer hancur, takut memory ilah. Dan Tuhan kata,
aku warisi laka, pegang dia, ambil laka. Waman alaiha dan apa saja yang ada atas bumi. Apa saja ada atas bumi itu Allah Ta'ala jaga laka. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kami saja kembalian. Allah Ta'ala kita sambung kuliah. Ini pun berapa? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa sunna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuh. Nak tanya apa?